sumringah terpancar dari mimik wajah ratusan siswa-siswi SD Kuncup Melati Sabtu pagi yang tengah mengantri bagian kue keranjang. Setiap murid mendapat 2 kue keranjang untuk segera dinikmati. Rutinitas berbagi kue memang sudah jadi tradisi jelang perayaan Imlek di sekolah ini. Tidak hanya murid beragama Konghucu saja, murid-murid yang beragama lain juga mendapatkan kue keranjang ini. Di situ harapannya kita kehidupan tahun ini bisa yang manis-manis. Lengket itu supaya persahabatan kita, lengket abadi, tidak bisa lepas. Semua bagi semua anak dapat semua. Kita di sini tidak ada perbedaan, semua sama. Tujuannya hanya pendidikan dan di sini untuk lengket persaudaraannya ini. Panitia membagikan 250 kue keranjang dengan berat 1,5 ton. Dan semua ludes di bawah si kecil. Mereka tak sabar untuk segera bercerita manis ke keluarga akan indahnya toleransi di Kota Semarang. Yusuf Anggara melaporkan untuk Net.